And then kita akan pilih soalan apa nih? Soalan yang seterusnya lah stoichiometri. Okay, let's start with number one. Okay, setelah dibetulkan, kita start ya. Okay, saya mau minta siapa nih? So first step kita adalah list down all the elements. Okay, kita ada on the left kita ada N. Okay, kita ada H. Kita letak H last sekali. Kita ada PB. Okay, kalau saya akan letak yang metal dulu. So yang paling metal adalah PB. And then baru ada N, ada P, ada H, ada O. Okay. So I copy that. Okay, ke sebelah kanan. Okay. Alright, so on the left hand side kita ada satu PB. Okay. Oh, saya panggil lah. Atau ada siapa-siapa mau try? Akmal Syamimi? Ya, sir. Okay, boleh? Beritahu saya bilangan dia sebelah kiri, sebelah kanan. PB, P, apa ni? Oh, PB 1, N 2, N 1, 2, 3, 4, 5. 5 kah? Okay. H 4, 3, sekejap, sir. 12, H 4, H 12, P 1, O 4, tambah, sekejap, sir. Sekejap. Belum buat nih kan? Oh, belum. Oh, sama dengan 10. Okay. Sebelah kanan? PB dia ada 2. 3. PB-nya ada... PB ada 3, bukan 2. Oh, 3. Ya, okay. PB 3. N ada 2. P ada 2. Okay. H ada 4. O ada 3. Ada 12. Okey. 12 ah, bukan 11. Ya. 11. Sebab sini ada, di sini ada 4 darab 2 8 tambah 3 11. Okey. Oh ya, yes, sini. Alright. So sekarang apa kita perlu buat mula-mula? Kasih balance. Iyalah, memang kasih balance. Apa kita mau buat? Caranya? PB itu darab dengan 3 yang sebelah kiri. Oke. Okay. Darab 3. Lepas itu N. Ya, sabar. So, bila PB darab 3, apa jadi? Apa jadi? Darab 3, so apa jadi? 3 PB. Sini akan jadi 3. Ini apa lagi yang berubah? N. N akan berubah jadi berapa? N akan jadi 15. 15? Iya. Iya. 9. N darab sini 2 kan? 2 darab 3, 6. Sini baru 6N. Lepas itu tambah di sini lagi. Nah, sini ada 3, 9 lah. Bukan 15. Dari mana dapat 15? Kamu jangan darab dari sini. Okey, jangan sekali-kali darab di sini. Yeah. Kita darab di sini. Di sini yang berubah. Okey. Bahaya nih. Okey. Lepas tu P. Apa lagi yang berubah? Apa lagi yang berubah? Tengok. Apa lagi yang berubah? O. Oh, jadi berapa sekarang O? Sini ada berapa asal dia? 6. Lepas tu darab 3 jadi 18. Lepas tu tambah ni 22. Okey, so sekarang O ada 22. Okey, ada lagi yang berubah? Tiada. Okey. Okay. Next apa kita buat? Lepas tu N yang sebelah kanan. Okay, N sebelah kanan, okay. Darab dengan
Oh, boleh. Sekejap. Mana? Sini ke sini. Dekat depan ini atau dekat depan sini? Yang paling ujung. Okey, darab berapa? Sekejap, sir. Yang lain? Ada siapa-siapa boleh tolong? Sini lah, sir. Okay. Alright. Okay, next. PB is already done. We do N lah, kasih balance N. Okay. Okay, so firstly N yang, the first N yang paling depan sekali tu, okay, darab dengan 3. Darab dengan 3, okay. Okay, darab dengan 3, so dia akan jadi? So, so N ini akan berubah. It's not 9 anymore. So ada berapa sekarang N? Should be 12. So kita ada sini 3 times 3 is 9. And then di sini 6. Is it? Okay. 6 dengan 9. 15 kan? Sil. 2, 2, sir. 2, 2. Darab 2. Okay, ah. So, okay. So, so it should be 6 and 6. Ini ada 6, ini pun ada 6. So 12 lah. Ah. Okay. Alright, and then? And then the N kat sebelah, the right hand side. So, darab kita, dengan right. Bila kita darab 2 tadi sini, apa lagi yang berubah? The H. H akan jadi berapa? H akan jadi 24. Okay, 24. Okay. Okay. And then the P, darab 2, jadi 2. Okay. And then oksigen, darab dengan 2, jadi 8, tambah dengan 2. What? Sini 8, tambah dengan? 2, 2. 6 tambah 18. 8 tambah 18. So? 26. 26, okay. Alright, so next, apa kamu buat sekarang? Then the right hand side. Okay, right hand side ada N dengan P, so? So, the N darab dengan 6 di depan dia. Darab dengan 6 di depan dia, okay. So, dia akan jadi berapa ni? So berapa N sekarang? 6N? 6N. Darab dengan 2, dan so, jadi 12. Okay, 12. Okay, so N balance. Okay, and then P pun sudah balance. And then H ada jadi berapa sedangkan H ni? 24 kan? Yes. 24. Okay, 24. And then oksigen akan jadi 6 times 3, 18. Okay, sini ada 18. Sebelah sini ada 8. 18 plus 8 is? 26. 26. Okay. Alright. So I guess semua balance sudah. Okay. Very good. So this is the final answer. And by the way guys, tadi, okay. Kita lepas balancekan P, metal dulu. Okay. Antara N dengan P ni, sebenarnya kita akan balancekan P dulu, baru N. Sebab apa? Sebab itu P sekali saja muncul dalam tu equation dia. Sini kan ada satu saja P, sini pun ada satu saja P. Tapi N tu di sini ada N, di sini ada N, di sini ada dua kali N muncul. So mana yang berulang sebanyak more than once kan, so kita akan settlekan dia kemudian. Kita utamakan yang sekali saja muncul macam P tadilah. Okay, so there you go, number one. Thank you. Okay, number two. Ba3N2, barium nitride. H2O, BaOH2, barium hydroxide and ammonia. So, okay, saya buat cepatlah. Saya mau tidak mau lama di sini. Saya teruslah Ba, kita ada N, kita ada H, kita ada O.
sama juga BA NHO. So di sini ada 3, ada 2, ada 2, ada 1. Di sini ada 1, ada N ada 1, hydrogen ada 3, oxygen ada hydrogen bukan 3, hydrogen ada 5. Okay. 5 3 + 2 5 and oxygen ada 2. Okay, now let's balance with BA first. So kalau tengok sini BA ada 3, sini ada 1. So this one kita times dengan 3. So now this one becomes 3. And automatic oxygen akan jadi on the left hand side ni, oxygen akan jadi sini 2 times 3, so dia akan jadi 6. Okay. And then hydrogen pun akan berubah juga. Sini dia ada 2 times 6 plus 3 9. Okay. Okay. Now BA sudah settle. Moving on to nitrogen. Nitrogen sini ada 2, ini ada 1, so di sini darab 2. So ini akan jadi 2. And hydrogen akan jadi, with that hydrogen akan jadi 2 times 3, dia akan jadi 6 lah. Oh 6. Di sini 6 hydrogen. Di sini pula akan jadi 6 juga hydrogen. Jadi total dia ada 12 hydrogen. Okay. Alright. Okay, so okay. Now nitrogen sudah balance, hydrogen pula 12 2. So, di sini ada satu hydrogen ni, jadi kita darab dengan 6. And this one akan jadi 12. Okay, so balance hydrogen. And then oxygen akan jadi 6 di sini. Maka ini tukar kepada 6. And oh yeah, automatic sama sudah balance. So this is your final answers. Okay. Ada mau tanya di sini? Or everything is okay? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Alright. So next, number 3. Okay, number 3. Okay, kita ada CrOH3 plus Br2 produce CrO4 minus Br minus. So first step kita adalah kita pairingkan dulu dia kepada dua pasangan ini dengan ini. Of course sudah nampak kan Br2 dengan Br minus lah. So Cr, yeah, CrOH3 becomes CrO4 minus, and then Br2 becomes Br minus. Kita settlekan yang first dulu. Okay, sudah kita sudah divide. Okay, divide. Sekarang kita akan balancekan. Start dengan A dulu. Okay, ingat tak steps dia? D, B, C. Okay, ini B itu A, O, H, C, E. Okay, atom dulu. Okay, atom mana atom yang kita mau balancekan? Atom selain daripada hydrogen dan hydrogen dan oxygen. So, atom. So, selain daripada oksigen dan hydrogen, kita ada Cr. And apparently di sini ada satu Cr, di sini pun ada satu Cr. So Cr sudah balance. So kita akan stop, kita sudah settle A, kita pergi oksigen. Dekat sebelah kiri kita ada 3 oksigen, sebelah kanan ada 4 oksigen. So apa kita kena buat? Kita kena tambah H2O untuk balancekan oksigen. Sebelah kiri atau sebelah kanan mau tambah hydrogen? Water. Left hand side. Left hand side. Sebab di sana yang kurang kan? So plus H2O di sini. Okay, dia kurang satu saja kan. Di sini ada 3, ada 4. So sekarang sudah tambah 1O. So O sudah balance. Next kita akan balancekan hydrogen. Okay, on the left hand side ada 2 tambah 3. So ada 5 hydrogen. On the right hand side tiada hydrogen. So apa kita kena buat? Kita kena tambah 5H+. Yes, 5H+. Very good. So sekarang hydrogen sudah balance. Okay. Okay, OH sudah balance. Sekarang pergi charge. Okay. On the left hand side, okay, H2O charge dia kosong di sini. Okay, di sini pun kosong. Di sini negative 2. And here we have positive. Positive berapa nih guys? 5. Positive 5. Exactly. Okay, jangan ada bilang positive 1. Nah. Okay, so kalau kita kira-kira overall charge dia, di sini adalah positive 3. Di sini overall dia kosong. So, now kita mau balancekan charge dengan cara menambah menambah elektron. Where do we add the electron, guys? Left or right? Right hand side.
right hand side. Very good. So kita akan tambah elektron dekat hand side. Berapa mau tambah? 3. Yes, 3. So tambah 3 elektron. And now setiap satu elektron menyumbang negatif 3. Maka final charge kita adalah 0. Okay, 0, 0. Okay, settle. Settle equation yang pertama. Okay, now equation yang kedua. Br2 become Br minus. Okay. What should we do first? Guys, apa kita kena buat mula-mula ni? Balance atom. Balance atom. So on the right hand side ada satu saja, jadi kita darab 2 on the right hand side. Maka jadilah 2 Br minus. And then sudah balance atom, check oxygen. Okay, do we need to add any water here? No. 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 Kalau tiada oksigen, tidak payah mau tambah-tambah. So, tidak ada oksigen, otomatik tiada juga hidrogen. So, settle. Now, last kali, next adalah kita balancekan charge. Now, charge dia on the left hand side ada kosong. Eh, negatif kosong pula. Kosong. On the right hand side, kita ada negatif 2. 2 times negatif 1. So, negatif 2. So, di mana kita kena tambah elektron? Left or right? Left. Left. Berapa mau tambah? Negatif 2. Eh. Tambah 2 elektron. Okay. So tambah 2 elektron, that means kita sudah sumbang negatif 2. Then overall kita pun negatif 2. So sama sudah kiri kanan. Now kita sudah balancekan both equations. Okay. It's time to combine. Tapi sebelum kita combine, kita kena balancekan number of elektron dulu. Okay. Dekat equation yang pertama ni ada 3 elektron. Equation yang kedua ada 2 elektron. So what do we do? The first one darab dengan 2. Oh, never mind. The first one darab dengan 2. 2. The second one kita darab dengan 3. 3. Okay. Then kita akan dapat 2H2O plus 2CrOH3 produce 2CrO4 2 minus plus 10H plus plus 6 electron. Okay. And then yang satu ini pula kita akan dapat 6 elektron plus 3 Br2 produce. Okay, ingat tak kasih sama rata dia punya ini. Kasih sama level supaya kita tidak confuse mana kiri mana kanan. And then di kanan dia ada 6 Br minus. Alright. So now it's time to do the addition. Kita sekarang kita combine. Bila kita combine, kita tambah equation 2. Equation 1 and equation 2. Bila kita tambah both equation, okay, you have to remember mana yang ada wujud kiri dan kanan kita kena cancel out lah. So this one kita of course first kali cancel 6 elektron, 6 elektron. 6 tolak 6 kosong, habis. Ada lagi yang berulang? Sini ada H2O, okay. Kalau saya tengok macam tiada yang berulang, so kita tinggal settlekan lah. So our final equation will be 2H2O plus 2CrOH3 plus 3Br2 produce 2CrO4 2 minus plus 10H plus plus 6Br minus. So that would be your final equation. And kalau kita check dia punya charge, just to confirm, kosong, kosong, kosong. So overall dia kosong. This one negative 4, positive 10, negative 6. Berapa tu? Negative 4, positive 10, negative 6. Sama dengan? Kosong. Zero. Kosong. So apparently kebetulan dua-duanya zero. So soalan mau dalam acidic medium and let me just confirm. Di sini ada water, dia bla 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 bla. Oh ada H plus. So confirm acidic medium. So we stop here. Alright guys? Okay sir. Yeah. Okay sir. Soalan yang paling hangat. Nina. Okay. Soalan yang paling hangat. Dia mau dalam basic medium pula tu. Okay. This one. Okay. Ada dalam video 4.1 redox. Tapi saya tidak explain dia punya ni lebih lanjut lah. Tapi pengenalan dia ada. Bila sebelah kiri ada satu, sebelah kanan ada dua. Ini dipanggil sebagai disproportionation. Iaitu satu spesies bercambah menjadi dua spesies yang berbeda. Jadi apa kamu kena buat? Pecahkan dia kepada dua. Caranya adalah equation yang pertama, ClO2- becomes ClO2. Okay.
equation yang kedua adalah ClO2 minus juga sekali lagi, but now it becomes Cl minus. Boleh guys? Okay. Boleh sir. Boleh sir. So automatic terus kita buat macam biasa DBC Alcher. So kita settlekan equation yang pertama dulu. So kita ada satu Cl, satu Cl, so tidak perlu buat apa-apa dengan Cl. Oksigen ada dua, ada dua pun perlu buat apa-apa? Pun tidak perlu buat apa-apa. Cuma sekarang negatif satu, ini tiada charge. Jadi apa kita buat? Tambah one electron on the yes, right hand tambah, side. Yes, tambah one electron on the right hand side. Sebab dia punya charge tadi kosong, ini charge dia negatif one. So bila tambah elektron satu negatif one, maka overallnya pun negatif one. So sekarang negatif one, negatif one. Settle. Boleh faham? Boleh, sir. Okay, now sekarang yang ini pula. Yang kedua, ClO2 minus become Cl minus. Ah, yang ini panjang sikit. Okay, first kali balancekan Cl dulu, atom Cl, Cl, Cl. Tidak ada masalah. Cuma sekarang beza dia sebelah kiri ada dua oksigen, sebelah kanan tiada oksigen. Jadi sebelah kanan perlu tambah 2H2O, dua water. Okay, so lepas sudah tambah dua water, automatic kita akan ada pertambahan H+. Okay, sebelah kiri, okay, on the right, left hand side tiada H+. Sebelah kanan ada 4H. Jadi kita kena tambah 4H+. Okay, alright. So automatic sama sudah H dia 4, 4. Oksigen 2, 2. Okay, settle. Cl ada 1, 1. Atom semua sudah settle. Sekarang balancekan charge. On the left hand side, kita ada positif 4 di sini. Di sini ada negatif 2. This one negative 1. And this one 0. Okay, kira sebelah kiri overall dia berapa guys? Sir, ClO2 negatif memang negatif tu sir. Eh sorry, silap one. Sudah. Negatif 1 ni kan? Okay. Thank you. Aha. So overall dia berapa? 3. Positif ke negatif? Positif 3. Okay, positif 3. Okay, sebelah kanan overall dia adalah? Negatif 1. Negatif 1. So macam mana? Di mana mau tambah elektron? Kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Berapa mau tambah? 4 elektron. 4 elektron. Very good. 4 elektron. So sebelah sini kita kena tambah 4 electrons. So that bila kita check balik charge dia, ini negatif 4. Maka kita kira overall balik. Negatif 4, positif 3. Jadilah negatif 1. So kebetulan negatif 1, negatif 1. Settle. Okay, it's time to combine. Sebelum kita combine, kena pastikan bilangan elektron dia sama banyak. On the first equation, kita ada 1 elektron. On the second equation, kita ada 4 electrons. So what do, people? Darab 4 equation pertama. Yes, darab 4 dekat equation pertama. Okay, kalau kamu perasan, cara saya darab tu kan, boleh je, kamu tidak kisah pun. Kamu mau buat dia darab begitu kah? Atau kamu mau buat dia ada nombor di depan begitu pun tiada masalah. Okay, no problem. So yang penting hasilnya penting. Hasilnya adalah akan jadi 4ClO2 minus become 4ClO2 plus 4 electron. Okay, saya bawa dia ke tengah sikit supaya nampak. Okay, sinilah. Okay, kecilkan dulu yang ini. Okay. So, equation yang kedua adalah 4, okay, kita buat anak panah di tengah-tengah ni. So, saya salin balikkan ClO2 minus 4H plus 4 elektron. Ah, supaya tidak keliru. Itu Cl minus plus 2H2O. Okay. Now, it's time to combine. So, combine, okay, kita tekan tambah. Okay, bila tambah, apa yang kita akan cancel adalah first kali kita akan cancel elektron, of course. Ada lagi mau cancel, guys? Tiada. Tiada. Okay, so, oh, tetapi guys, ada something yang sama di sini. 4ClO2 minus, ini pun ClO2 minus. Ah, dia sebiji sama kan? ClO2 minus, ini dikira satu spesies yang sama. Jadi apa kamu kena buat? Dia akan ditambah menjadi 5. Yes, dia akan jadi 5. Oh my goodness. 5ClO2 minus.
plus 4H plus produce 4ClO2. Okay, ini bukan spesies yang sama, ini 4ClO2. Tiada cas, tu tidak boleh kasih sama. Tambah Cl minus, tambah 2H2O. Alright. Okay, tapi ini bukan dalam basic medium. Dia mau dalam basic medium. Ini ada H plus lagi. So, apa kita kena buat next adalah kita kena tambah dengan OH. Berapa? Di mana mau tambah OH? Dua. Berapa OH mau tambah? Empat. So, tambah 4 OH minus. Tambah 4 OH minus. Okay, settle. Maka, on the left hand side akan jadi 5ClO2 minus plus 4H2O. Okay. And on the right akan jadi 4ClO2 plus Cl minus plus 2H2O plus 4OH minus. Ada yang berulang guys, kiri dan kanan? H2O. H2O kan? Jadi kita mau cancelkan dia macam mana? 4 dengan 2, 4 tolak 2 lah. So 2 akan habis. Maka yang ni tinggal? 2. Okay, so final answer. Saya padam lah supaya saya senang nampak. So itu habis, ini pun habis. So sini tinggal 2. Aha. Oh. Alright, so tinggallah seperti ini. In basic medium. Okay, just to make sure, mari kita check dia punya charge. Negative 5, 0. So overall dia negative 5. On the right, 0, negative 1, negative 4. So overall dia negative 5. Yay. Settle. Confirm basic medium. Boleh, people? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Kita move on kepada... Ya, silakan. Saya mau tanya, yang left-hand side tu kan? Bukan 8H2O kah? Aha. 4OH minus, 4H plus. Ya. Okay. Dia tengok recording ni. Kejap. Tengok ah. 1H plus tambah 1OH minus menghasilkan berapa H2O? 1H2O. So kalau ada 2H plus, 2OH minus, berapa H2O? 2H2O. Bukan 4H2O. Oh, okay. 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 Alright. Okay. Kita move on ke soalan seterusnya. Ha, this one. Disulfur dichloride S2Cl2 is used to vulcanize rubber. It can be made by treating molten sulfur with gaseous chlorine. Balance the chemical equation. Okay, someone told me, tell me apa dia punya balance. Final answer dia saja. S8. Oh. Okay. Plus 4Cl2. S8 plus 4Cl2. To produce 4. Macam tu. Betul? Ya, betul. Okay, so settle A ya. Tidak payah pergi lama-lama. B, starting with a mixture of 1.32 mol, okay, 1.32 mol of sulfur. Dia bilang ini 1.32 mol. And then 4.44 mol of Cl2, so ini 4.44 mol, okay. Determine limiting reactant. Siapa limiting reactant? Okay. So apa kita buat mula-mula guys? From balance equation. From exactly. The balance. From balance. Okay. Lama tidak dengar suara lelaki ni. Mana budak lelaki ni? From balance equation. Apa dia? 1 mol S8. Betul? Yes. 1 mol S8. Yeah. Reacts with 4 mol. 4 mol Cl2. Okay. So ambil satu sebagai reference. Katakan mau ambil Nina sebagai reference. So 1.32 mol S8. Di sini kita akan jadikan sebagai? X mol Cl2. Okay. And then apa kita buat next? Darab silang. Darab silang, betul. And X sama dengan 4 times 1.32.
So x equals to berapa? 5.28. Mol, mol siapa? Cl2 yang needed. Needed. Okay. So kita ada sudah maklumat Cl2 yang given dan juga yang needed. Mari kita compare. So mol Cl2 needed dengan mol Cl2 available ataupun given. Sebagai istilah mana? Available ke given sebelum ni? Available. Available. Ah, dua-dua boleh ya, mana-mana. Available, given ataupun provided pun boleh. Okay, so needed kita adalah 5.28. Available is 4.44. So siapa lagi besar? Needed. Needed. So what is your verdict? Cl2 is limiting reactant. Yeah, so Cl2 is limiting reactants. Okay, sekarang saya tunjuk di mana marka-marka dia. Bila kita cek, marka dia adalah menyatakan ini dan ini sampai sini satu marka. And then kita kira dapat mol needed satu marka. Kita compare ini satu marka and menyatakan limited satu marka. Balancing tadi sama satu marka saja. Inspection satu marka saja. So, satu sir, yes. Kalau yang part yang, you know, x equals to 5 to 8 mol of Cl2. Kalau anda simpan the word needed tu, masih dapat marka kah? Kalau kamu ada mention di sini, dapat marka. Okay. Okay. Okay, very good. So, settle B. Now, what would be the mass of S2Cl2 produced in this case? Okay. So, dia mau tanya berapakah mass S2Cl2. Maka, what should we do now? Oh my God, tampak besar. Jadi, saya bawa pergi next page. Okay, so kita pun keluarkanlah ayat keramat kita semula. Yaitu from balance equation. Apa from balance equation guys? 4 mol Cl2. 4 mol Cl2. Rate with. Bukan react ya? Produce ya ni kali. Okay. Tidak apa. Yang penting kamu tulis tiga garis tu. Okay. Produce berapa mol? 4 mol S2 Cl2. Nampakkah dia punya chapter ni, itulah dia punya kombinasi dia. Kamu kena pandai balancekan equation, baru boleh settlekan isu-isu ini. Kalau ini tidak lepas, habis dah di belakang. Okay. Okay, lepas tu, mau pakai mol yang mana? Yang 4.44 ke 5.28? 4.44. 4.44 kan, yang dia bagi ya. So, 4.44 mol Cl2, sini. X mol S2 Cl2 and then kita darab silang, so you should get 4x equals to 4.44 times 4. Jadi x sama dengan 4.44 lah kan. 4.44 mol S2 Cl2. Ini adalah mol S2 Cl2 yang produce. Okay. Alright, so dia bukan mau mol, dia mau mass. So, mass of S2Cl2 produce sama dengan mol darab dengan MR. MR dia, S2 berapa? 2 darab, okay. 2 darab S2 berapa? 32.1. Yes, plus 2 times Cl adalah 35.5. Okay, so calculator please. 600.289. Berapa? 600.29. Unit? Gram. Okay. That's your final answer. And di sini marka dia adalah ini menyatakan bel ni satu marka. Okay, dapat mol produce satu marka. Darab ini satu marka, final satu marka. So also 4 marks. So for this question, ini 4 marka. 5, 6, 7, 8, 9. It's actually 9 marks for this question. Okay. Boleh guys? Boleh, okay. Sir. Saya move on ke soalan seterusnya ya. Lajukah?
Dah sah, okey je. Okey. Okey, this one. Okey, kali ini dia tidak bagi equation, dia tidak bagi mol. Kita settlekan dia. 2 grams of sodium is reacted with sodium reacted with 2.45 grams of chlorine to produce sodium chloride. Determine the mass of sodium chloride produced. Oh. Soalan dia sama macam ini sebenarnya. Cuma beza dia adalah ini tidak bagi equation, dia tidak bagi mol, dia suruh tiba-tiba terus suruh cari sodium chloride. Ha, dan kebetulan markah dia pun sama nih, 9 markah juga. Nampak pendek kan tapi 9 markah. So, apa kita perlu buat mula-mula guys? Buat equation. Buat equation. So, siapa apa equation yang terlibat? Kita tengoklah spesies kita. Di sini you have sodium. Sodium simbol dia? Na. Na. And then ada Cl, chlorine. Cl apa? Chlorine tidak boleh Cl saja, dia kena? Cl2. Cl. Yes, Cl. Cl2. And then sodium chloride? Mestilah? Cl. Yes. Macam mana kita mau tahu ni? Kita hafal sudah ke ni? Ini kita tahu daripada chapter 1. Eh sorry, chapter 2.3. Nomenclature tu. Ha, di situlah kita tahu nama-nama dia. Kalau dia sebut-sebut pun dia tidak bagi formula, kita tahu formula dia. Okay. So your equation would be Na tambah dengan Cl2 becomes NaCl. Okay. Do we stop there? No. Apa kita kena buat? Balance. Balance. So macam mana kita mau balance? Biasa. Okay, macam biasa macam mana? Kita kena. Saya tidak buat kiri kanan. Terus bagi tu aja. Final answer dia. 2Na. Sin darab 2, sin darab 2 betul? A. Pakar sudah kan? So, sudah terus dapat. Okay, ini kamu akan dapat, automatic akan dapat 2 markah. Kenapa 2 markah pula bukan 1 markah? Sebab kali ini kamu kena tulis spesies tu 1 markah, balance 1 markah. So that's how you get 2 marks from that. Okay. Next, apa kita kena buat? Cari mol. Cari mol. So mol Na. Okay, macam mana? 2 grams. Oh. 2 bahagi dengan molar mass Na, 23. So you should get? 0.0870. 0870 mol, okay. And then mol Cl2 sama dengan 2.45 grams. Okay. 2.45 divide by molar mass of Cl2 adalah 35.5 times 2 ya guys. Okay, jangan lupa times 2. So berapakah? 0.0345. Okay, this is the mole of Cl2. Okay, settle untuk mole available. Okay, lepas tu? From balance equation. Okay, sekarang kita kena cari limiting dulu kan? So from balance equation. Okay. Apa dia? 2 mol natrium reacts with 1 mol Cl2. Okay. So okay, kita ambil satu sebagai reference kita. Rujukan kita adalah ini. Boleh? So 0.0870 mol Na reacts with X mol Cl2. Okay. Semua panggil nama ben. Siapa? Mastura, Mastura. Yes, sir. Okay. So darab silang kan? Yeah. Okay, so akan dapat 2x equals to 0.0870 times 1, so x equals to 0.0435. Okay, ini adalah mol siapa nih x? Mol Cl2 needed. Yes, mol Cl2 needed, very good. Okay, lepas tu next step kita buat apa?
Kasih kompe. Kasih kompe apa? Mol siapa? Mol CL. Mol CL2 needed sama mol CL2 given. Okay, mol CL2 needed. Compare dengan mol CL2 given ataupun provided. Okay, needed kita ada 0.0435, given kita ada 435, okay. Ni 0.0345. Ha, lebih kurang dia punya nombor macam lebih kurang. Siapa lagi banyak ni? Needed. Needed. So, apa conclusion kita? Therefore, CL2 is limiting. Therefore, CL2 is limiting reactant. Yes. So, CL2 is limiting reactant. Okay. Compe ni satu markah. Okay, dapat mol satu markah. Compe ni dia satu markah. Dapat limiting satu markah. Okay, belum habis. So, soalan mau sodium. Okay. So, apa kita punya next step? From balance equation. Okay, sekejap lah. Kita baru dapat ini. So, from balance equation. Sekali lagi. Okay, apa dia? One mol CL2. One mol CL2. Two mol. Produce. Two mol. Two mol. NaCl. NaCl. Okay, lepas tu. Lepas tu. Lepas 0 poin, lepas tu yang atas ke yang bawah ni? CL2 yang CL2 atas. Atas lah 0.0345 mol CL2 X mol produce SCL, okay. Lepas darab tu darab silang. Okay, very good. So X, darab 1 X lah. 2 darab 0.0345, so you should get X equals to 0.0669. Ini adalah mol NaCl yang produce. Okay, alright, kita belum settle lagi. Soalan mau mass kan? Oh. So mass, so mass of NaCl produce equals to mol dia 0.069 mol darab dengan molar mass Na berapa? Na 23 plus 5.5. Okay, and your final answer should be 4.03 grams. Okay, so ini satu markah comparing mol. Dia dapat mol satu markah. Darab ni satu markah, final satu markah. So, percaya atau tidak, markah dia kali ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, this time markah dia 10. Ada extra satu markah di sana. Okay. Okay. Alright, boleh saya teruskan lagi? Atau ada apa-apa pertanyaan di sini? Boleh, sir. Boleh, ya? Okay. Okay. Okay, saya mau terus pergi soalan 4. Sebab saya rasa soalan 5 ni sama aja. Okay. Atau mau bincang je? Bincang je lah. Okay, halang-halang. Okay. Try this three. So, ammonia, okay. Kita start dengan ammonia dengan oxygen. Ammonia reacts with oxygen to form nitrogen monoxide and water. In an experiment, okay, blah, blah, blah. Okay, how many grams of nitrogen monoxide produce? Okay, mari kita start. So equation kita adalah saya panggil nama Afizan. Yes sir. Okay, so Afizan macam mana? Mula-mula buat apa? Balance equation. Okay, macam mana equationnya?
Ammonia NH3 reacts with oxygen. NH3 plus O2 produce nitrogen monoxide. Nah, nitrogen monoxide itu macam mana? Ha, NH2O is it? Hey. Nitrogen monoxide, tolong kawan-kawan. NO. NO. Monoxide. No. Ha, NO, nitrogen monoxide. Mono tu maksudnya satu oxide, satu O. Jadi NO. Ha. Oxide. Sorry. It's okay. Tambah H2O. Kalau tidak tahu water, tidak tahulah. Betul. Jangan tidak ragu-ragu pula. Voltage tu. Oh, jangan ragu-ragu. Betul tu. Okay, now balance kan? Balance 2H. NH2 NH3 tu, sir. Dua depannya. Dua depan dia, okay. And the produce H2O tu tiga. Tiga. Three. So balance sudah. So H, kalau kita tengok H ada enam, okay. Nitrogen macam belum balance ni. Nitrogen tu se, nitrogen monoxide tu tambah dua juga. Okay, dua juga. So nitrogen balance. Oksigen sini ada dua, sini baru ada dua tambah tiga lima. Jadi dua tambah tiga lima. So berapa O2? Lima. Ha, lima. Nombor ganjil. Bukan sih. Apa ya? O2. So, kamu ada dua option. Boleh terus buat lima per dua. Lima per dua. Atau satu lagi jawapan yang diterima adalah gandaan dia. 4NH3 plus 5O2 produce 4NO plus 6H2O. Itu yang diterima juga. So dua-dua diterima. Okay. Alright, sir. Okay. Okay, barulah teruskan. Apa seterusnya, langkah seterusnya, Vizan? In experiment, allow to find mole. Find mole. Okay, mole siapa? Mole NH3. Okay, bagi tahu saya berapa mole NH3, macam mana? Mole mass over molar mass. So 3.25 divide by nitrogen berapa? N-nya N jap sih. Berapa nilai ini? Nitrogen berapa, kawan-kawan? 14. Plus 3. 3 times 1. Times 1. Okay, sudah. So final answer-nya 0.25 14. 0.19111. 0.1911. Okay, mole O2. 1912. Okay. Now mole oxygen 3.50 divide by 16 times 2. Okay. 16 times 2. Okay, so berapakah? 16 times 2 0.1093. Okay, so ada sudah mole available, settle mole available. Apa lagi kita seterusnya kita buat? Yes. Find mole. Okay, caranya? Dia suruh cari how many grams of nitrogen monoxide. Nitrogen monoxide itu di sini. Jadi mau dapat yang di sini kena tahu dulu siapa yang menentukan di sini. Jadi macam mana mau tahu siapa yang menentukan di sini? Find limiting reactant. Exactly, betul. Kena cari limiting reactant. How? Okay, ayat keramat. Keluarkan. From balance equation. From balance equation. Okay. From NH3. Mau pakai yang mana? Atas ke bawah? Pakai yang bawah? Bawah dah, saya bawah. Bawah, okay. 4 mole NH3. Reacts with? Bukan produce. Reacts with 5 mol oxygen. Okay, and then 0.1912 mol. Okay. Reacts with
Okay. 0.1094 mol. Eh, mana boleh? Mana boleh? X. Ah, X. Sini X. Kita mau cari. Kita mau cari limiting. Okay. And then barulah. Garap silang. So, 4X equals to 5 times 0.1912. So, X equals to berapa? Calculator. From, apa nih? Yep. Oh, X-nya. Per 4. 0.239. Kawan-kawan, okay. Ada isu di sini? 0.239, sih. Oh, 0.239. Ya, yes. Ada apa-apa yang berlaku? 0.239. Exactly. Cukup? Tiada yang keempat? Tiada, sih. Okay, 0.239. Itu adalah mol O2 yang? O2. Yang apa? Limiting. Yang needed. Needed. Okay, so now ada mol O2 needed. So apa kita kena buat next? Compare. Yes, compare. So mol O2 needed. Compare. Dengan mol O2 available. Okay. Siapa lagi banyak? Needed. Needed lagi banyak kan? Sebab 0.239. Okay. Jadi, apa kesimpulan kamu? Terus kesimpulan ke sih? Bukanlah. So, kan kamu cari limiting. So, okay. O2 ni apa? Needed is more than O2 available. Okay. So? Correct. So? So? Therefore apa? Limiting. Therefore, O2 is, beritahu lah, O2 is limiting reactant. Okay. Baru sampai sini, belum siap lagi. So, markanya baru kiramol lagi dari lupa satu marka sebenarnya. Compare satu marka, dapat mol satu marka, compare mol lagi satu marka, and then O2 limiting satu marka. Okay. Alright. So, belum habis lagi. Kita belum sampai lagi nitrogen monoxide. So apa kita mau buat next? Okay, kita panggil satu orang. Thank you Fizan. Kita sambung dengan Eddie. Hello. Okay, Eddie, sambung. 5 mol of O2. Wih, terus tiba-tiba 5 mol. Jangan lupa keluarkan ayat keramat dulu. Oh, from balance equation. Yes, kasih keluar tu ah. Okay, from balance equation. 5 mol O2. Berapa? Okay, 5 mol O2. Reacted. Bukan reacted, produce. Produce. Okay, 2 mol nitrogen mol. Monoxide. Mana satu kau refer ni? Kamu refer yang atas kah yang bawah? Bawah. So kalau 5O2 berapa mol? Oh, 4. Hati-hati. So 4 mol nitrogen monoxide. Okay, next. 0.1094 mol O2 produce. Produce X mol nitrogen monoxide. Okay, good. And then cross multiplication. Okay, cross multiply. So it 5x equals to 4 times 0.1094. So x equals to? Wait, sir. Okay. X equals to 0.085. Okay. Itu saja. Tiada 4. Okay. 0.085. So that is mol NO. NO what? NO produce. Produce, okay. Okay, so that's mol NO produce. So what's next? Find the mass. So mass of NO produce is 0.085 times with the molar mass, which is?
14 plus 16. So you should get final answer. 2.63 grams. Yes. Okay, that's it. Thank you. So the marks will be here. Comparing mole, 1 mark. You get the mole here, 1 mark. You times, okay, this one, 1 marka, and then last final answer is 1 mark. So yeah, there you go. So soalan ni, portion ni sangat besar dalam PSPM. That's why saya focus on this kind of question. Okay, so far semua contoh kita from try this one, try this two, try this three, semuanya adalah equation yang basher-basher, yang inspection method pun boleh settle. So last but not least, the climax for today is this one. Soalan yang kalau dia punya equation tu adalah redox. Okay. So given here a sample of crude sodium iodide was analyzed by following reaction. Okay, dia sudah bagi equation. But dia mention di sini unbalanced. Okay. A, the above reaction requires an acidic medium. Write the balance chemical equation. Aha. Jadi kita kena buat dia punya balance chemical equation. So kita ada I minus plus SO4 2 minus produce I2 plus H2S. Okay, kita kasih kumpul dia dengan pasangan dia dulu. I minus dengan I2. Okay, I minus with I2. And then SO4 2 minus sulfate dengan H2S. Okay. Terangkan, sudah nampak di situ. So, I minus plus I2. SO4 2 minus becomes H2S. Alright. Saya panggil nama. Or anyone mau jadi volunteer menolong? You can test your knowledge too. Saya panggil lah. Fatin Nakiah. Fatin. Ada. Naila, Nur Naila, ada. Sarina, Nur Sarina, ya sir. Okay, okay. Apa kita buat mula-mula sekarang? Sudah pecahkan kepada dua. Next, kita buat apa? Kasih balance. Okay, macam mana? Yang ini dulu, sebelah kiri ni. I2 become, I minus become I2. So, I minus darab 2. Darab 2, okay, very good. Kenapa tambahan? Okay, alright. Lepas tu, so I sudah balance. Next, apa kita balance kan? Lepas tu, balance kan charge dia. Okay, so sebelah kiri kita ada negative 2, sebelah kanan kita ada 0. So di mana mau tambah elektron? Dekat sebelah kanan. Okay, tambah 2 elektron kan? Ya. Yeah. So, negative 2, so overall dia akan jadi negative 2. So balance, thank you. Okay, what about the second equation? SO4 2 minus H2S, so? Okay, so apa kita buat? Sarina, sambung. Ya, H2O dekat kanan. H2O dekat kanan. Berapa H2O mau tambah? 4. 4. Okey. Sebab ada 4 oksigen kan? So, tambah 4. So, sekarang ada sudah berapa ni? Ada 8. Sorry. Ada 8 tambah 2. Ada 10 H. So, macam mana? Dekat sebelah tambah 8 H plus. 8? Bukan 10? Ya 10. Ah, 10 H plus kan? Sebab dia ada total 10 kan? 2 tambah 8. Okay. And then sekarang kita tengok charge. Sini positif 10. Negative 2. Di sini 0. Di sini 0. Okay. So sebelah kiri kita ada overall charge dia adalah positive 8. Sebelah kanan overall dia adalah 0.
So di mana mau tambah elektron? Sarina? Sebelah kanan. Ya. Yeah. Sebelah kiri. Sebelah sini, okey. Sebelah kanan ke kiri? Sebelah kiri, sebelah kiri. Sebelah kiri. Berapa mau tambah? 8. Okey, tambah 8 elektron. So, akan jadi negatif 8 di sini. So, overall kita akan jadi 0 juga. So, balance kiri kanan. Okey, balance charge. It's time to combine. But before we combine, okey. Sebelah sini, okey. This first equation ada 2 elektron. Second equation ada 8 elektron. So, apa kita kena buat, Sarina? Combine. Terus combine? Elektron kena sama dulu. Oh, ada yang 2i darab dengan 4. Nah, this one darab dengan 4. So, kamu akan dapat 8i minus produce. Okay, produce 4i2 plus 8 electrons. Okay. Alright. And then, equation yang kedua ada 8 electron plus 10H plus plus SO4 to minus produce H2S plus 4H2O. So combine, kita akan cancel out elektron. Okay, yang lain kita salin balik. So kita akan ada 8i minus plus 10H plus plus SO4 to minus produce 4i2 plus H2S plus 4H2O. And the question asking in acidic medium, so we are done. Tapi kita cek dulu betul-betul dia punya charge betul ke tidak charge kita ini. So let's check. On the left hand side kita cek, kita ada negative 8, positive 10, negative 2. So overall dia berapa guys? Zero. On the right kita ada 0, 0 and 0. So overall dia pun 0. So confirm ini jawapan dia. Okay, settle soalan A. Okay, markah dia adalah satu markah mengasingkan, mendarab, combine dan final answer. So 4 markah untuk redox. Okay. Alright. Okay, now B. Okay, ini yang pening sikit ni. If 5.00 grams sample of crude NaI, okay, produce 2.10 grams of iodine, determine the purity of NaI. Okay, kita tengok. Dalam equation ini, okay, dalam equation yang final ini, okay, saya akan ambil equation tu. Sekecil-kecil dulu yang lain-lain lah. Ini semua sudah settle kan? Okay. Sekejap lah. Okay, let's resize all this thing. Okay. Okay, saya mau ambil balik yang ini saja, yang final answer ni. Okay, apa? Okay. Okay, this is your final equation. Okay, dia bagi tahu 5 grams of sample crude NaI produce 2.10 iodine. Iodine, of course, kamu tahu sudah yang mana dia. Iodine yang ini. Okay. Sir. Ya. Yeah. SO4 dia tidak ter apa? Tidak terambil. Okay, thank you. Okay. Alright. So, NaI, sodium iodide, di mana dia di sini? Di sebelah kiri. Yang mana satu NaI? Do you know? Sebelah kiri. Yang mana? Ya. Yeah. Yang mana satu? Yang I itu.
Yes, Nina. Okay, NaI itu diwakili oleh I minus. Kenapa dia tidak letak Na sekali di sana? Kenapa letak NaI? Kenapa dia tulis I minus saja? Saya dah bagi tahu ni sebelum ni. Biasanya group 1 atau group 2 macam Na plus ataupun K plus, okay, ion-ion ni semua dia tidak terlibat dalam, biasanya lah dia tidak terlibat pun dalam equation seperti ini sebab dia akan diwakili oleh benda lain. Kenapa? Sebab Na ni dia lebih mudah menjadi spectator ion kita panggil. So dalam equation dia tidak terlibat dalam reaction tu. Dia akan wujud awalnya Na plus, ujungnya pun Na plus juga dia. Dia tidak akan mengganggu apa-apa pun. Jadi that's why dia diwakili oleh I minus. Okay, itu kamu kena faham yang pertama. Okay, now back to this question. Dia bilang 5 grams of Na, jadi kita cakap ini 5 grams. Okay, di sini wakil dia menghasilkan 2.10 grams of ini. Okay, so now determine the purity. Okay, kamu kena faham tu purity itu macam mana. Okay, purity, okay, purity, okay, bermaksud dia mahu tahu berapa, seberapa, seberapa apa pure sesuatu itu. Dia diwakili oleh, kita boleh diwakili oleh percentage yield sebenarnya. Semakin pure sesuatu benda, semakin tinggi dia punya percentage yield. Paling bagus kalau 100% pure, 100% lah dia punya percentage yield. Tetapi tidak, bukan itu yang akan berlaku. Jadi mau cari purity, kita kena menggunakan formula percentage yield. Okay, can someone tell me apakah formula percentage yield? Actual yield over theoretical yield. Yes, actual yield divided by theoretical yield. Belum habis lagi. Lepas tu? Multiply by 100. Yes, multiply by 100%. Okay, so now kita kena cari dulu berapakah actual, berapakah theoretical. Tapi soalan sudah bagi sebenarnya. Dia bilang gram ini adalah Ni sini, produce ini. Ini ni apa ni? 2.10 gram of iodine. Itu adalah actual ataupun theoretical? Yang dibagi dalam soalan actual adalah actual. Exactly. So ini adalah actual yield. So sudah ada. So sekarang tugas kita mencari theoretical yield. So macam mana mau cari theoretical yield? Kita ada maklumat ini. So agak-agak kamu, apa kita mau guna dengan benda ni? 5 grams ni. Kita kena buat apa dengan gram itu? Cari molnya. Yes, betul, cari mol dia. Saya cari mol. So mol. Okay, mol siapa kita mau cari? Mol I minus kah? Mol NaI. NaI. Yes, betul. Mol NaI. Okay, sama dengan. Okay, 5 okay, 5 grams. Mass divided by molar mass. Molar mass adalah Na23. Iodine berapa guys? 126.9. Very good. So, berapakah mol Na? Tering. Berapa? 0.0333. Okay, ini adalah mol. Okay, ini adalah mol Na. Okay, jadi macam mana kita mau, apa kita punya langkah seterusnya? Ini sudah kita tukar kepada mol. Okay, equation ni bagi kita seperti ini. So, apa kita kena buat? Compare. Yes, compare. Keluarkanlah ayat keramat kita. Apakah ayat keramat kita, guys? Equation. Yes, from balance equation. So, keluarkan ayat itu. From balance equation. Okay, apakah? Eight mol Na-I. Ataupun yeah. I minus, mana-mana kamu pakai, sama aja. So, ini kan diwakili oleh ini kan saya bilang tadi. Ni yes. Produce apa? Four mol I2. Boleh?
boleh sih. Okey, lepas tu? 0.0333 ni saya percaya kamu ni. Mol NAI produce X X mol I2. Okay, and then macam biasa cross multiply. So 8x equals to 4 times 0.0333. So x equals to berapakah? Berapa jawapannya? 0.01665. Ini adalah mol I2, betul? Mol I2 yang apa? Yang needed ke? Yang apa ni? Ini adalah mol I2 yang somebody produce, betul. Ini adalah mol I2 yang kita produce, yang dijangkakan. Okey. Belum lagi settle ni. Ini baru mol, so kita kena cari mass of I2, okey, yang dijangkakan. Okey. So kita cakap sini theoretical. So theoretical mass of I2 produce sama dengan mol dia, okey. 0.01665 times dengan I2 2 darab berapa tadi? 126.9. Okey. Berapakah guys? Somebody tell me berapakah jawapan dia? 4.2258 gram. 4.2258. Sini adalah gram. Ini adalah mass of, okay, kita highlight balik. Ini adalah mass, theoretical mass of I2 produce. Ini adalah theoretical ni. Jadi, ini dalam arti kata lain, ini adalah kita punya theoretical yield. So, Tara sudah siap theoretical yield. Maka, kita pun percentage of purity of NAI, okay, sama dengan, okay, ambil je balik tadi, formula yield ni tadi. Okay, actual yield divide by theoretical yield. So actual yield kita adalah, kita tulislah formula dia balik, actual yield divide by theoretical yield, okay, times 100% sama dengan, okay, maka actual kita tadi adalah 2.10 divide by 4.2258 grams over grams, okay, darab dengan 100%, and final answer should be berapa guys? 49.69%. 49.69%. So that is your percentage of purity. Okay, berapakah markah dia ni? Markah dia adalah from balance ni satu markah, dapat mol satu markah, okay, kamu darab dengan mola mass satu markah, dapat theoretical yield satu markah, kamu keluarkan formula atau kamu ganti dengan nilai ini tadi satu markah dan final answer satu markah. Okay, so total markah untuk soalan ini adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 markah untuk soalan ini. Alright. Ada soalan mau tanya di sini? Boleh faham? Sir. Ya, silakan. Kan dia minta determine the purity of NAI kan? Yes. And yes. Sir ambil actual yield dia 2.1. Boleh, kenapa sih tidak ambil 5 lah, sir? 5 gram tu? Okay, alright. Purity of NAI tadi, dia bergantung kepada actual yield by theoretical yield. Yield tu kena faham. Yield tu apa? Yield tu adalah hasil.
Okey, 5 gram NaI di sini, NaI di sini NaI, dia menghasilkan berapa gram di sini? Jadi cakap begini, sepatutnya kalau 5 gram NaI secara teorinya dia akan dapat sebanyak 4.225 eta yang kita kira tu, sepatutnya lah, betul? Okey, itu adalah theoretical yield kita. Tetapi berapakah yang dihasilkan sebenar-benarnya? Nina yang dia bagi tahu 5 gram itu sebenarnya cuma menghasilkan 2.10. So that is your actual yield daripada 5 gram tadi. Jadi mau tahu sebenarnya berapa ke purity NaI dalam 5 gram tadi itu, okey, mau tahu berapa purity dia adalah berapa actual yang terhasil bahagi dengan berapa teori yang sepatutnya dihasilkan. Jadi memang purity NaI bukan ditentukan berdasarkan mass NaI. Kita tentukan berdasarkan hasil daripada NaI yang bertindak balas tu. Jadi yang betul-betul pure cuma 49.69% sebab itu saja yang menghasilkan 2.1 gram tu. Boleh faham? Boleh sir, thank you. Very good. Actually kan guys, soalan ni adalah soalan level susah, sangat susah. Saya pun kenapa setiap tu kenapa terlepas bagi kamu soalan ni. Tapi baguslah kita sudah bincang. So ini bukan soalan biasa-biasa keluar. Kalau dia keluar memang dia sangat mengejutkan lah. Even student PhD pun belum tentu boleh jawab soalan macam ni. Okay. Alright. So faham konsep ni? Ya? Yeah? Faham sir. So begini ke bentuk soalan PSPM? Ya. Yeah, memang begini soalan PSPM. Yang saya tunjuk tadi semua ni, saya tunjukkan tujuan sesi hari ini adalah untuk saya tunjukkan kamu soalan sebenar PSPM dan macam mana cara pemarkahan dia. So that's why Nina kamu nampak tadi semua markah dia begitu. So soal chapter ni that's why dia lama kita bincang. Saya baik kamu kita tidak terus move on ke chapter 5. So soalan ni memang portion markah dia besar-besar, 10 markah begitu. Balancing dan terus stoichiometry. So berbaloi lah kan. Dan saya rasa ini agak baru untuk kamu untuk mencari purity, mencari percentage yield. Okay, sebelum ni kamu yang kalau empirical formula biasa juga buat di sekolah kan. Jadi that's why saya tidak sentuh lama di sana. Tapi chapter ni saya rasa sangat baru. That's why saya kasih lama-lama di sini. Okay. Alright. Ada soalan lagi mau tanya di sini? Tidak. Okay, saya akan stop recording dulu. Okay.